mana makcik tu besok ke akhirat dan mana kami ke akhirat besok? Alangkah dekatnya kepada keikhlasan seseorang yang bagi makan kucing seperti itu banding dengan kita yang buat untuk orang. Sebab kita bagi kepada binatang ni tuan-puan, insyaAllah tak mengharap apa-apa timbal balas. Usahlah sampai terfikir macam ni tuan-puan. Kita orang duduk dalam kereta dia borak sampai terfikir, akhirat besok aku kat mana eh? Berlawan dengan orang tanam sayur pun aku kalah. Berlawan dengan orang yang buat tabung untuk infak pada masyarakat. Dia bukan orang kaya tapi dia boleh dia boleh generate income 200 ke 300 ribu dengan sedikit usaha dia. Akhirat besok aku di mana? Tak payah banding dengan sahabiah ke dengan ummahatul mukmin, itu memang tak adalah kita dah. Ni kawan kita sezaman dengan kita. Berjalan lagi tuan puan jumpa orang ramai. Jumpa dengan satu orang hamba Allah, seorang wanita. Dia hidangkan ustazah tuan puan 3-4 mangkuk depan ustazah dengan ustaz masa tu pergi. 3-4 mangkuk. Apa bendanya ni? Ini adalah mi yang dia buat sendiri. Cuma dia nak bagi kami rasa yang ni mi kari, yang ni mi sup, yang ni mi kicap, yang ni mi banyaklah. Dia suruh kita rasa semua. Semua saya buat sendiri. Sampaikan mi tu tuan puan sebab tak nak anak cucu makan yang tidak berstatus halal dan tayyibah. Dia kata halal boleh jadi, tayyibah ni payah. Ya, maka dia tak nak ada pengawet, ada pewarna. Dia letak tu za'faran, nak bagi warna kuning. Dia blender tuan puan dengan apa? Dengan kismis, nak bagi ada khasiat lagi pada mi yang dia buat. Dia blender dengan kismis. Macam-macam inovasi dia. Dia kata sebab saya tak belajar tinggi ustazah, sumbangan saya pada anak cucu saya adalah jaga makan minum mereka. Jadi dia kata alhamdulillah Allah bagi saya menantu yang bila pergi mana-mana, contohnya ustazah, pergi mana-mana, makanan keluarga dia tanggungjawab menantu dia. Tak turun awal-awal restoran mana-mana, semua tunggu dalam kereta dulu, menantu dia akan turun survey dulu. Sampai puas hati, halal dan tayyibah, bawa jemput mak mentua, mak sendiri, anak, isteri turun, dah boleh makan. Abah dah pastikan elok. Masya Allah. Melompong saya dengar tuan-puan. Masya Allah. Ha. Dan Razak makan dia punya mi kari dia tu, sedap. Sedaplah pada Maggi lagi. Jadi Ustaz kata, ya Allah ramainya orang baik atas dunia ni. Ya Allah ramainya orang baik atas dunia ni. Jadi akunya di mana? Akhirat besok aku duduk kat mana? Apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita ni? Jumpa pula dengan makcik yang bertelekong pagi-pagi tuan puan. Pergi bagi makan kucing. Berpuluh kucing datang menunggu dia. Matahari belum naik lagi. Itu pun kebetulan kami nampak sebab kami hantar anak-anak tunggu van sekolah. Makcik tu bertelekong lagi bawa makanan kucing. Bagi makan kucing. Usap-usap kepala kucing. Tiap-tiap hari. Tak ustazah, ustaz akan nampak makcik tu. Ya? Kami berfikir, ya Allah. Mana makcik tu besok ke akhirat? Dan mana kami ke akhirat besok? Alangkah dekatnya kepada keikhlasan seseorang yang bagi makan kucing seperti itu banding dengan kita yang buat untuk orang. Sebab kita bagi kepada binatang ni tuan-puan, insyaAllah tak mengharap apa-apa timbal balas. Dahlah itu bukan binatang peliharaan dia. Kalau makcik tu harap kucing tu cakap thank you madam sampai akhirat, tak bercakap. Makna tak ada apa. Lillahi ta'ala. Tak payah cakap terima kasih, tak payah jaga makcik tu dah tua besok, tak ada apa-apa. MasyaAllah tuan-puan. Kita tu kena fikir, kat mana akhirat ni dalam imej akhirat dalam hati kita. Kadang-kadang imej dunia ni terlampau banyak. Jadi album kat hati ni, semua imej dunia, album. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini.